Hai, selamat datang kembali. We are going to kita akan tunjuk apa ni kebesaran Yuri ya. Ini ialah minggu ketiga. So minggu ketiga ialah bersamaan dengan umur dia lebih kurang 7 minggu lah. Kita mula dari 5 minggu, so 6 minggu. So ini sekarang ialah 7 minggu. Alright, so kita nak tengok berapa tinggi dia sudah sampai. Itu hari kita lebih kurang dalam 80 ya. So I buka sampai 80 dulu. Okay. Alright, so ini ialah 80 ya. So ini ialah 80 dari tanah ialah macam ini ya. So sekarang kita tengok Yuri. Naik. Okay. Alright. Okay. So jelas ya. Jelas. Alright. Jelas dia sudah lebih dari 80. Alright. Tapi dia tak stand still eh. Okey, saya akan pegang dia dengan kuat sikit supaya dia apa ni boleh stand still. Ya, yeah, lebih. So sekarang kita pergi ke 90 tengok. Alright, sekejap ya. Yeah. Okey, di sini ialah 90 ya, yeah. Sampai sini ialah 90. Okey, Yuri. Up. Okey. Up 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 up. Yes. Lebih kurang 90. Alright. So dari satu minggu dia sudah naik ke tinggi ya 10 cm. Alright. Dan sekarang kita tengok berapa panjang dia punya badan ya. Okey, lebih kurang sini ya. 34. Ya, 34 tengok. Ah, bukan. Sorry ya. 46. 46 ya dia punya apa ni, dan lebah kita cek dia punya lebah. Okey lebah 21, lebih kurang 21, 20-21 macam itu. Alright, dan leher dia okey, naik leher dia so leher dia dekat sini 32-33 macam itu ya. Sampai sana. Minggu ini kita akan tengok berapa satu apa ni keistimewaan burung unta ialah dia boleh berlari dengan sangat pantas. So sekarang kita akan pergi ke tempat di sana yang di mana kita ada lagi 7 anak burung unta, dan kita akan bebaskan dia, bagi dia lari, dan kita boleh tengok berapa cepat dia boleh lari ya. Alright, mari jom kita pergi. Ada satu burung unta yang lebih kurang dalam 5 bulan ya. So saya akan simpan dia sekejap, dan kita akan bagi anak-anak lain yang bersama umur dengan Yuri keluar ya. Okay, come. Di sini ialah anak-anak burung unta yang bersama umur dengan Yuri, dan saya akan lepaskan dia bagi dia keluar. You boleh ambil gambar tengok macam mana dia cepat dia akan lari ya. So mungkin you jauh sikit, saya akan buka pintu, dia akan keluar dengan cepat ya. Okey, you boleh tengok ya, semua lebih kurang umur bersama dengan Yuri, dan you nampak ketinggian dia lebih kurang sama ya. Tadi Yuri 90 kan? Okey, I tangkap ya satu yang lebih besar ya, ini. Tengok ini, ini cukup besar. Alright, tengok. Tengok. You boleh tengok, dia lebih kurang 90. Alright? So, jelas lah. Alright, dia sangat cepat. Dia tinggi ya. Alright. Hai adik-adik. Ini anak-anak burung unta. Sekarang kita sedang buat vlog. Tengok dia berapa cepat dia besar ya. Berapa umur teka? Saya rasa 5 bulan. 5 bulan. Adik nak teka tak? Adam, umur dia berapa? Adam, teka.
Saya rasa dia 8 bulan. 8 bulan. Okey. Jawapan dia ialah 7 minggu. 7 minggu. Yang 5 bulan dia yang dalam di sana. Nombor 1 ekor di dalam sana. So haiwan-haiwan dia sangat cepat besar ya. Kalau dia tidak cepat besar, dia akan dimakan oleh musuh dia lah. Macam di Afrika, singa akan makan dia lah kalau dia tak cepat besar. Ini 7 minggu. Ini 7 minggu. Burung unta 2 saja. 2 saja. Lain-lain burung 3 atau 4. Itu beza ni lah. Alright. Okay. So itulah vlog minggu ini. Jumpa lagi minggu depan, minggu yang ke-4 dan bersamaan dengan umur dia 2 bulan. Minggu depan dia akan jadi 2 bulan ya. Alright, terima kasih. Bye-bye.